itu. Saya ingin tanya, kejadian ini teman-teman, ini gak bisa hanya cukup sama almarhum. Kita semua bisa begini. Diperlakukan yang seperti ini. Saya ingin tanya, yang nangani ini siapa ini? Pak Kapolres. Wah, itu kan itu hak untuk menangguhkan hak dari si terperiksa, terlapor. Tapi kami juga punya kewajiban, bukan kewajiban, punya hak untuk melakukan penahanan. Orang ini alamatnya jelas nggak? Ini saya katakan tadi, diantar ibunya. Kerja di BTN, apa iya dia mau melarikan diri? Jajaran, termasuk seluruh petugas jaga tahanan dan semua saksi mata yang ada tahanan bersama dengan almarhum. Maka saya nyatakan, kami sudah bicara sejujur-jujurnya. Tidak ada segala sesuatu yang kami rahasiakan dan kami kondisikan. Silakan mohon izin kalau memang perlu nanti uji petik untuk dilakukan pemeriksaan ataupun otopsi kepada almarhum. Kami persilakan Bapak, karena kami sudah bicara sejujur-jujurnya. Tidak ada perbuatan penganiayaan atau perbuatan yang menyebabkan almarhum meninggal dunia karena kekerasan. Itu pernyataan dari saya. Demikian Bapak. Terima kasih. Baik. Penjelasan dan keterangan saudara disampaikan di depan Komisi 3 ada konsekuensinya. Nanti kita lihat perkembangannya. Kedua, apakah betul ada surat pernyataan yang sudah diketik rapi, disodorkan pada keluarga, agar keluarga tidak mengendaki ada bedah mayat secara menyeluruh. Betul nggak ada sodoran kertas seperti itu yang disuruh keluarga menandatangani cepat. Tanggal 6 sudah sakit. Almarhum ini tanggal 6 sudah sakit. Ada dua pertanyaan. Kenapa orang sudah sakit? Pemeriksaan sudah membuktikan ada dua alat bukti, sehingga penahanan itu menjadi pertanyaan relevan apa tidak? Kalau sudah ada dua alat bukti, tapi tanggal 6 sakit kok tidak diberikan penangguhan penahanan? Satu lagi, ketika ada usulan dari kepolisian sekitar tanggal 12 kalau nggak salah, tolong ajukan penahanan. Tapi kok persyaratannya ruwet luar biasa? Di mana KUHAP menentukan tiga penjamin?